namaku Penny. Aku adalah anak pertama dari dua bersaudara. Aku dan adikku harus hidup mandiri karena kedua orang tuaku meninggal 2 tahun yang lalu. Namun itu tak membuatku sedih, karena hidup harus terus berlanjut. Aku adalah anak yang keras, tapi sekeras-kerasnya diriku, aku sangat menyayangi adikku, yaitu Andi. Wow, malaikat kecil itu kehilangan kedua matanya sejak kecil karena pembengkakan pada kornea matanya. Tapi itu tak akan berarti untukku, karena yang terpenting aku bisa melihatnya tersenyum setiap saat. Tapi pada suatu hari dia terlihat tak bersemangat, raut mukanya terlihat sedih, dan aku pun tak bisa melihatnya seperti itu. Hey Andi, kenapa kamu cemberut? Kak. Ya, kakak di sini. Kamu ingin apa? Kamu ingin mainan? Tidak, kak. Terus, kamu mau apa? Yang penting kamu bisa tersenyum. Aku ingin melihat indahnya Bojonegoro, seperti yang dikatakan teman-temanku. Di pagi itu, aku seperti kehilangan semangat. Aku selalu berpikir bagaimana caraku mengabulkan keinginannya, yaitu melihat keindahan Bojonegoro yang mungkin sulit untuk aku kabulkan. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang keluarkan buku agama halaman 49. Lagi sakit dia. Aku pulang dulu ya. Oh ya, hati-hati ya. Ya. Oke. Ben, ada apa denganmu? Kok kelihatannya hari ini gak semangat banget sih? Bukan urusanmu. Cobalah bercerita Ben. Siapa tahu aku bisa bantu Ben. Adik saya, si Andi, dia buta. Dia ingin melihat keindahan Bojonegoro. Aku bingung bagaimana caraku untuk mengabulkan keinginannya itu. Aku tahu bagaimana caranya. Jangan bercanda kamu, Daf. Aku serius. Memang apa idemu? Nanti sore bawa adikmu ke ladang. Aku akan membuatnya merasakan keindahan Bojonegoro. Hei, kau menghina adikku. Tenang dulu, teman. Kalau kau menghina adikku, sama saja kau menghina aku. Bukan begitu maksudku. Terus apa? Kau ingin merangkanya? Benny, siapa hanya ingin bantumu, apa itu salah? Oke, aku akan turuti kemauanmu. Saat itu aku benar-benar kesal dengan Dewa. Tapi, aku sangat berharap caranya itu berhasil membuat adikku tersenyum kembali. Semangat, teman. Loh. Datang juga kamu. Ikut Kak Deva sekarang, yuk. Dengar Andi, Tuhan mengambil kedua matamu bukan karena Tuhan membencimu. Tuhan ingin kau menikmati semua dengan cara yang berbeda. Semua tergantung niat yang kau punya untuk nikmati dunia. Tersenyumlah, semua akan indah pada masanya.